Okay guys, itu dia, kita akan masuk ke game yang kedua. Akad Skiribon menentang Apple eSport. Grafik yang pertama band, itu dia, di bandnya Link. Bagi ke belah merah, Apple eSport. Apa yang di band tu? Saya tak tahu mana satu akad Skiribon. Sama ada yang sebelah sini, sebelah kumpulan biru ataupun kumpulan merah. Saya bedal je sebab dua-dua tim ni sama je sebenarnya. Kan? Jadi, tak apa lah kan? Dua-dua tim sama aje ni. Oh ni, perlawanan apa orang panggil test-test power je sebenarnya, test power. Perlawanan yang sebenarnya nanti dengar-dengarnya lah. Untuk game yang orang panggil game epic lah, game epic. Setelah sebelum ni kumpulan Akad Skiribon telah berjaya menewaskan kumpulan beliau. Kumpulan Asia. Lah. Okey, Kajar dan juga Harith di band untuk kumpulan merah, manakala Link dan juga Yabusa kumpulan biru band. Kufra di pick untuk first pick untuk kumpulan biru. Biarkan dengan lagu sebentar untuk grafik ni. Okey, maaf. Okay, kita sambung balik Caster. Itu dah band Kimi, guys. Untuk kumpulan biru. Band seterusnya, kumpulan merah. Apakah dia? Hero apa yang paling OP di situ? Boleh je. Ha? Boleh je. Boleh je Caster. Gushan guys. Gushan di best. Sebab apa? Sebab tadi game pertama dapat mini eh. Razim makanya. Untung tak sebit. Sebitnya hilang pula tiba-tiba. I lost the pick. Kumpulan merah. Yang peliknya kenapa Cicilion tak dipick eh? Cicilion OP kot. Hero ni. Ke dia orang belum beli hero ni? Mereka memakai dua mesh. Okey, satu mesh dan satu fighter. Untuk bulan biru, Thamos dan juga God dipick. Nampaknya kerja saya tenggedala sekejap. Untuk jadi caster ini.
Jadi Selena pick yang terakhir untuk bola merah. Kita akan masuk ke peperangan sebentar lagi untuk game yang kedua. Akad Skiribon menentang Apple eSport. Okay, itu dia guys. Kita sudah masuk ke game Mobile Legends Bang Bang, game yang kedua. Akad Skiribon menentang Apple eSport. Belum-belum dah cakap surrender eh, Grok. Wow. Betul-betul hebat. Siapa yang pakai? Fiona. Fiona pakai Grok di sini. Siapa yang pakai MM beliau? Cikgu Suraya. Dia grab. Dia cuba untuk meng-KS, tidak dapat. Ya. Yeah. Di bahagian mid 4 melawan 2. Kantul di situ oleh Kufra. Bounce ball sudah digunakan oleh Kufra. Oh, oh, oh. Itu dia trap digunakan oleh Selena. Terkena Kufra. Namun dapat menyelamatkan diri. Flame shot digunakan oleh Arazi. Tengok di bahagian top. Masih lagi bermain play safe. Oh, bola merah sangat rusuh kali ini untuk early game. Tapi cuba untuk meng-KS buff dari bola biru, masih lagi tidak dapat. Masih lagi tiada lagi peperangan di situ. Adakah Chow untuk menjadi first blood? Oh, tidak. Oh, peperangan masih belum dapat lagi first blood di situ. Tapi bahagian top sedang push oleh Thamos. Drag Grok. Itu dah terciduk first blood di situ Grok. Dan juga God pun tercedok juga. Shot sangat kill. Tapi tak sedar dia sedang ditrap oleh Serena di situ. Itu dia. Bagian top. Oh, carry. Dia sudah level 7 di sini, guys. Buat membuka kamehameha beliau. Itu dia bagian bot sudah dihancurkan. Kopra masuki ketaran enemy di situ dan carry mendapat double kill di situ, tapi dia terjerat dengan Selena dan
dibunuh oleh Selena di situ. Tengok terjadi ada di bahagian top tak? Masih lagi untuk Selena crash itu tapi tak dapat. Tapi Chow mengganas itu. Lag. Dah okey pula tiba-tiba. Terus tetes sedang dimulakan oleh kumpulan biru. Masih lagi cubaan untuk itu dah tendangnya. God, oleh Chow di sini. Bruno. Kerry. Tank dah macam air dah kat situ. Eh, taran bahagian mid sudah pun dihancurkan oleh Selena. Buff di KS oleh kumpulan merah. Sudah taran di bagian top. Sudah pun dihancurkan. Itu dah. Bruno tercedok dengan Thomas. Dia orang punya roaming gila-gila guys. Ailes muka ulti. Habis kocak-kacik selenaknya main. Trap bersepah. Itu dah sedang dah tercedok dengan Thamos di situ. Dan juga Hylos. Ada orang meneruskan push di situ di bahagian top. Tetap dimulakan oleh kumpulan biru. Sudah tetap berjaya diselain oleh kumpulan biru. P apa P? Pakiu. Woi, Kupra gila aku Kupra. Ya, kami mendapat berita. Diorang suruh minta pause sekejap. Yap. Stop dulu diorang. Okay guys, kita sambung balik guys. Kita sambung balik guys. Don't forget to buy dah. Okay, tadi kita ada permintaan untuk pause. Jadi kita pause sekejap. Ha, data, data ni. Data yang problem. Korang beli data yang RM3 ke apa? Pelik betul lah korang ni. Ingat yang beli data RM3. Eh? Beli data sebulan terus. Dah Bruno dapat KS buff dia. Dia tu dah cak tercedok dengan carry. Kupra nampaknya tak berjalan. Cuba kita tengok Kupra. Itu dah. Okay dah berjalan. Kupra dah berjalan. Surrender lag.
Kenapa tu, Grok? Kenapa? Grok tiba-tiba kat situ. Masih lagi meneruskan, masih lagi meneruskan. Itu dah, carry tercedok di situ dengan tendangan caw. Anjay, hahaha. Okay, gol sudah didalui oleh kumpulan biru itu dengan 28,000. Enemy consider defeat, auto surrender guys dari kumpulan merah. Okay, sebab ada yang data putus kot mungkin. Saya tak boleh cakap apa. Itu dia guys, tapi kemenangan bagi kumpulan Akas Kiribon mungkin. Okay, itu dia Akas Kiribon dengan 2-0 di situ. Okay, apa-apa, thank you.